السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته <applause> <عزارة السلام تصفيق> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al Ittihad yang dirahmati Allah Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir di majlis yang mulia, majlis ilmu taman daripada taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini. Di saat orang-orang mengisi hari Ahad dengan refreshing bersantai bersama keluarga jalan-jalan. Namun Bapak Ibu memilih untuk hadir ke taman surga. Bukan sesuatu yang mudah untuk dapat hadir ke majelis ini pada hari Ahad kita ingin sama-sama merecharge keimanan kita, merecharge ketakwaan kita. Karena iman itu memang perlu di charge ulang. Takwa itu juga perlu di reboost, boost. Agar apa? Agar dia agar bisa tetap terus survive sehingga bisa mengantarkan kita Menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, maka dari itu orang yang senantiasa rajin hadir ke majelis ilmu, Allah jamin orang tersebut orang baik. Bihi khairan Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan berikan kefahaman pada urusan agamanya. Orang yang hadir ke majlis ilmu, insyaallah kita jadi orang baik. Hadirin, hadirat, jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, bahwa seharusnya yang mengisi kajian Ahad setiap hari Ahad yang ketiga itu adalah guru kita, Kiai Haji Muhammad Nasir Zain. Namun, beliau dua hari yang lalu memerintahkan kepada saya untuk menggantikannya mengisi di Masjid Al-Ittihad ini. Tidak ada pilihan bagi saya melainkan mentaati karena beliau juga guru dan juga paman. Selagi tidak ada halangan insyaallah akan dipenuhi keinginan itu. Tadi subuh pun seharusnya giliran beliau mengisi di subuh gabungan sekecamatan Tebet. Namun beliau juga memerintahkan untuk saya menggantikan beliau. Halaku lihal mudah-mudahan walaupun saya sebagai badal insya Allah juga bisa memberikan manfaat. Ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab Al-Matjarur Rabih. Kita masih membicarakan tentang babul jihad ya kita masuk pada fasal thawabul ghadwati fi sabilillah war betul ya 12. Hah? Nomor 12. nomor 12 yang di kitab saya agak berbeda cetakannya Wa'an oh itu waan abi said al khudri radhiyallahu anhu an anna Rasulullah SAW alaihi ba'atsa ila bani lihyan. Betul itu? Ya. Betul ya. <coughs> Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafar lahu wali wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. wa an abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi وَسَلَّمَ ba'atha ila bani lihyan dari abi sa'id al-khudri radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus kepada bani lihyan liyakhruj min kulli rajulaini rajulun. hendaknya dari dua orang ada yang ada satu yang duduk di tempatnya artinya nabi memerintahkan ketika ada dua orang yang bertugas salah satu pergi yang satu duduk di tempatnya jaga thumma qala lil kemudian berkata kepada yang duduk itu Ayyukum khalafal ra ayyukum khalafal kharija fi ahlihi falahu mithlu ajri Nah ketika nabi mengutus sahabat ke Bani Lihyan kemudian ada yang tidak ikut dia duduk di rumahnya nabi berkata kepada yang duduk itu yang tidak ikut diutus itu ayyukum khalafal kharija siapapun dari kalian yang menggantikan posisi orang yang keluar fi ahlihi pada keluarga mereka falahu mithlu ajrihi maka yang duduk itu yang tidak keluar itu juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang keluar Jamaah yang dirahmati Allah hadis ini menceritakan ketika nabi memerintahkan sahabat-sahabat ada yang pergi ke Bani Lihian, ada yang duduk di kampung, ada yang duduk di Madinah. Bagi para sahabat yang duduk di rumah, yang tidak ikut berperang, mungkin ada kekecewaan, kesedihan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa pahala yang akan mereka dapat tidak seperti yang keluar itu. Ya, sedangkan mereka ingin sebetulnya ikut berperang. Kemudian Nabi membesarkan hati para sahabat yang tidak Ikut yang ditugaskan untuk menjaga di rumahnya, menjaga di kampungnya, siapa saja di antara kalian yang menggantikan tugas sahabat-sahabat kalian yang pergi keluar, menjaga keluarga mereka. Maka kata Nabi, "Bagi dia juga mendapatkan pahala yang sama seperti siapa, seperti orang-orang yang pergi keluar." Nabi samakan pahala orang yang pergi keluar berjihad dengan mereka yang bertugas menjaga di di kampungnya di Madinah ya. Nah, ini pahala bagi orang-orang yang tidak berkesempatan untuk pergi. Karena memang perlu diatur seperti itu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang keluar, ada yang jaga di dalam. Seandainya tidak dibuat seperti itu, maka bisa membahayakan keselamatan kaum mukminin yang ada di kota Madinah. Karena yang keluar itu bukan semuanya. Eh, apa namanya yang keluar itu bukan semua sahabat Nabi, tidak. Yang keluar berjihad adalah mereka-mereka yang memang punya fisik yang prima. Kemudian, mereka bukan anak kecil, bukan orang, orang dewasa, orang maaf, orang tua, tetapi mereka yang memang punya fisik prima. Itu yang diizinkan oleh Nabi kita, Muhammad SAW. Pernah sahabat Nabi yang namanya... Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia kan sahabat Nabi yang usianya agak muda. Dia pernah ikut perang, dia pengen ikut perang, tapi Nabi tidak izinkan. Waktu itu usianya baru 14 tahun. Ketika usia Abdullah bin Umar sudah mencapai 15 tahun, barulah kemudian Nabi izinkan dia untuk untuk berperang. Karena apa? Karena sudah dianggap dewasa, maka dari riwayat ini, sebahagian negara mengambil satu polisi, satu kebijakan bahwa kalau orang yang ingin masuk ke tentara, jadi tentara, syaratnya 15 tahun. Dari mana dasarnya? Nih, dari hadis yang tadi saya sampaikan. Di Malaysia, saya kan cukup lama juga tinggal di sana. Kalau mau jadi tentara minimal 15 tahun. Karena itu usia yang dianggap seseorang sudah dewasa, ya, sudah punya kemampuan fisik yang prima. Begitu. Baik. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang pertama balasan kepada orang yang tetap di kampungnya, tetap di rumahnya menjaga keselamatan orang-orang yang ada di kampung, tapi mereka tetap mendapatkan pahala yang sama. Nah, ini bisa kita kiaskan kepada Perkara-perkara yang lain yang tidak kaitan dengan jihad, ya ibu-ibu, <tuh> khususnya ibu-ibu mereka punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Menjaga rumah tangganya, menjaga uh, anak-anaknya yang di rumah, sedangkan ada keinginan barangkali di kalangan ibu-ibu yang ingin sama seperti suaminya ketika masuk bulan Ramadan suaminya ingin ingin apa itu namanya iktikaf tidur di masjid ya namun ada ibu-ibu yang terhalang dengan keadaan anaknya masih kecil ya kalau dibawa ke masjid nanti membuat keadaan jadi tidak kondusif maka dia tidak bisa untuk apa untuk ikut iktikaf bersama suaminya Lalu dia duduk di rumahnya Dia siapkan keperluan suaminya Baju kokoknya Sarung dan pecinya disiapkan Kalau perlu airnya, makanannya disiapkan lah, Lalu bagi wanita-wanita ini Yang tidak ikut iktikaf Misal contoh Mereka dapat pahala yang sama tidak dengan suaminya Sama yang di anjurkan untuk sholat jamaah siapa? Laki. Orang laki dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Orang perempuan? Tidak. Tetapi walaupun begitu, para wanita jangan berkecil hati. Anda, para wanita, ibu-ibu punya kewajiban untuk menjaga rumah, menjaga anak-anak. Dapat pahala yang sama tidak seperti suami dengan hadis ini kita bisa menyamakan bahwa ibu-ibu yang juga menjaga keselamatan rumahnya anak-anaknya mendapatkan pahala yang sama insya Allah begitu nah ini betapa murahnya Allah betapa uh, kasih sayangnya Allah kepada para hambanya baik kemudian jamaah yang dirahmati Allah wa an Zain bin Thabit radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam aqala, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda man jahaza ghazian fi sabirillahi falahu mithlu ajrih barang siapa mempersiapkan perbekalan bagi orang yang berjuang di jalan Allah maka baginya baginya mislu ajrihi seperti pahala orang yang berperang di medan perang di jalan Allah itu. Ya. Man jahaza ghazian. Barang siapa yang mempersiapkan persiapan orang yang berperang. <tuh> Apa yang dipersiapkan? Entah itu kuda, entah itu senjatanya, pakaiannya, makanannya. Apa saja yang diperlukan oleh orang yang berjihad? Kata Nabi mithlu ajrih dia mendapatkan ganjaran yang sama seperti orang yang berperang jadi tidak dibedakan kenapa diberikan balasan yang seperti itu supaya masing-masing mengetahui tanggung jawab masing-masing kalau semuanya perang siapa yang nyiapin <guluh> kalau semuanya ikut perang siapa yang nyiapin maka Nabi membesarkan hati para sahabat para wanita ya, yang orang-orang tua yang tidak bisa berperang kalian siapkan saja keperluan mereka yang berjihad dapat pahalanya sama ya yeah, insyaallah wa man fi <tantik> ahlihi <aneh> barang siapa yang menggantikan orang yang berperang di medan perang pada menjaga keluarganya dengan baik wa ahlihi dan dia memberikan nafkah kepada keluarga orang yang berjihad itu falahu mithlu <tantik> ajrihi <aneh> maka dia mendapatkan ganjaran yang sama seperti orang yang berjihad. Ya. Insyaallah, luar biasa. Rawahul Tabrani diriwayatkan oleh Imam Matra, dengan sanad yang sahih. Hadisnya lebih kurang sama dengan yang di atas Ibu-ibu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian Hadis yang berikutnya وخرج ابن ماجه بِإسناده أن مؤث بن أنس رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكّل ابن ماجه mengeluarkan hadis ini dengan sanatnya dari مؤث bin Anas رضي الله عنه dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Nabi bersabda la'an apa ini usyai'a iya ya iya ya atau ba ya. ha iya ya. la'an usyai'a mujahidan fi sabilillah faaknifahu aknifahu ala rahlihi ghutwatan aw rawhatan ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha bahwa menyiapkan Persiapan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Meletakkan di atas kendaraannya. ghutwatan Yang mereka pergi pada waktu petang. Aurawhatan. Atau mereka pergi pada waktu pagi. Ahabbu ilayya Lebih aku sukai minat dunia wa ma fiha Dari dunia dan seisinya. Jadi orang-orang yang mempersiapkan keperluan orang yang berjihad maka itu ganjarannya kata Allah lebih aku sukai lebih besar ganjarannya dari dunia dan juga seisi isinya ya <tuh> maka tiga hadis ini menjelaskan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah betapa besar pahala orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk berjuang di jalan Allah, ya. <tuh> Saya ingat kita ingat sama-sama waktu 212 uh, itu ya. 212 kita memperjuangkan sesuatu yang kita anggap berharga. Yaitu apa? Kita memperjuangkan kemuliaan Al-Qur'an, ya kan? Semua turun bapak-bapaknya, ibu-ibunya semua turun ke jalan memberikan satu apa namanya satu sikap bahwa kita tidak suka ketika Quran itu dilecehkan. Semua turun, ibu-ibunya men menyiapkan apa? Ada yang bawa roti, ada yang bawa air, ada yang bawa risol, ada yang bawa lontong. Orang yang lewat dikasih, diberikan minumannya, diberikan makanannya. Oh, pahalanya luar biasa, ya. Yeah karena yang diperjuangkan sesuatu yang berharga li'la'i li kalimatillah untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala baik, jamaah yang dirahmati Allah untuk kitab ini saya rasa cukup ya. saya ingin membaca kitab yang lain nanti akan diteruskan dengan Kiai Zain yang bagian ini sehingga kita berhenti pada ayat pada hadis yang ke berapa ini? Ya nanti selanjutnya akan disebutkan dilanjutkan oleh Kiai Muhammad Nazir Zain <tuh> Saya ingin menyampaikan sesuatu dari kitab yang berbeda yang mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Hadis baginda Rasulullah SAW yang mengatur bagaimana cara kita ketika kita sudah selesai daripada mengerjakan sholat fardhu. Remeh kita anggap remeh. Tapi itu ganjarannya luar biasa. Apalagi kalau kita tahu ganjarannya, mudah-mudahan kita lebih termotivasi untuk beramal. Ada sebuah hadis. Jadi hadis ini berkaitan apa yang perlu kita baca setelah kita mengerjakan sholat fardhu. Hadis yang pertama adalah daripada sauban. Qala Sauban radhiyallahu anhu. Berkata Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ini siapa? Sauban adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan khadamnya Nabi. Dia suka membantu urusannya Nabi. Berkaitan dengan Sauban ada satu riwayat dia pernah kelihatan wajahnya itu agak pucat. Nabi tanya, "Kamu kenapa, wahai Tauban?" Kata Tauban, "Ya Rasulullah, saya adalah orang yang paling cinta kepada engkau, cintaku kepada engkau melebihi keluargaku, melebihi anak-anakku. Saya kalau di rumah bersama keluarga saya." itu enggak sabar-sabar ingin berjumpa dengan anda ya Rasulullah saking apanya saking cintanya kalau berpisah pengen cepat-cepat ketemu lagi biasanya kan orang kalau sudah berjumpa dengan keluarga dia akan enjoy dengan keluarganya apalagi kalau dia sudah punya anak lebih enjoy dengan keluarganya tapi tidak dengan sauban karena apa karena kecintaan sauban lebih besar cintanya kepada Rasulullah dibandingkan cintanya kepada anak-anaknya. Maka, ketika dia bersama anak-anaknya, istrinya, dia tidak merasa seperti dia bersama dengan Rasulullah. Kesenangannya berbeda. Ya, Rasulullah, kalau saya bersama dengan keluarga saya, saya ingin cepat-cepat berjumpa dengan Anda. Kalau saya sudah berjumpa dengan Anda, senang hati saya, gembira hati saya. Kemudian saya mengingat nanti, satu saat saya mati, ataupun Anda mati, kita terpisah. Kemudian, ketika Anda sudah masuk ke dalam syurga, tentu syurga yang Anda tempati lebih tinggi dibandingkan syurga yang saya tempati. Ya Rasulullah, saya membayangkan ketika itu saya tidak bisa lagi berjumpa dengan Anda. sampai begitu mikirin betapa cintanya dia kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kalau di surga anda berada di surga yang tinggi, saya berada di surga yang rendah, tidak bisa berjumpa lagi kita. Kemudian Nabi sampaikan satu ayat kepada Tauban. Kata Nabi mengutip ayat Quran. Mayuti wa Rasul. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ رَفِيقًا Barang siapa yang taat kepada Allah Taat kepada Rasulnya Maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, kalangan siddiqin, kalangan syuhada, kalangan salihin yang mereka itu sebaik-baik kawan. Mendengar ayat itu, tauban yang tadinya pucat jadi gembira. Karena apa? Kalaupun nanti mati berpisah dengan Rasulullah bisa tetap bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta sahabat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Maka kita seharusnya juga punya cinta yang sama terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu kisah, kisah ini sangat masyhur sampai derajat mutawatir. Derajatnya mutawatir. Ketika Nabi Baru membuat masjid, masjid Nabawi. Nabi kalau khutbah, nabi akan naik di atas satu batang kurma yang sudah tidak lagi berbuah. Nabi naik di atas batang kurma itu, menyampaikan khutbahnya kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat yang melihat itu, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nanti saya akan buatkan mimbar." Maka, dibuatlah mimbar itu setelah sudah jadi, dibawa ke masjid. Maka, Nabi berkhutbah menggunakan mimbar yang baru, tidak lagi menggunakan batang kurma tadi. Ketika Nabi sedang asyik menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Yang tangisan itu, kalau didengar oleh orang yang mendengar, terasa begitu menyayat hati, begitu syahdu seperti tangisan anak kecil yang minta susu kepada ibunya. Ini sahabat semuanya celingak-celinguk mencari sumber suara itu dari mana. Mereka semua mendengar. Bayangkan satu batang kurma yang sebetulnya itu benda yang tidak bernyawa lagi sudah. Tidak ada nyawanya. Tapi menangis. Nabi turun mendatangi sumber suara itu yang bersumber dari batang kurma ini. Nabi turun, nabi peluk seperti sedang memeluk anak sambil ditepuk-tepuk. Kalau orang Betawi bilang diempok-empok, diapain, didiemin sambil nabi bisikkan sesuatu kepada batang ini. Gak lama suara tangisan itu terhenti. Maka kemudian Nabi lanjutkan khutbahnya. Nabi sampaikan wahai para sahabat sekalian, ketahuilah batang itu menangis lantaran dia sudah tidak lagi bersentuhan dengan aku. Dia menangis karena berjauhan dengan aku. Dahulu, batang itu selalu dipegang, selalu tersentuh oleh baginda Rasulullah. Tapi setelah ada mimbar, dia tidak lagi disentuh, tidak lagi dipijak, tidak lagi menjadi tempat berdirinya baginda Rasulullah. Maka itu membuat si batang ini merasa sedih karena berjauhan dengan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku sekalian, seandainya aku tidak diamkan dia, dia tidak akan berhenti menangis sampai hari kiamat. Karena kerinduan, kecintaan kepada aku. Kemudian aku berikan pilihan kepada si batang ini. Pilihan pertama aku tanam kembali. Kemudian dia bisa berbuah sampai hari kiamat Pilihan kedua Aku tanam nanti di surga Yang buahnya bisa dimakan para penghuni surga. Kemudian dia memilih pilihan yang kedua Dia ingin ditanam oleh baginda Nabi SAW nanti di surga. Yang buahnya bisa numbuh dimakan oleh para penghuni surga. Dan yang paling penting, ketika nanti dia ditanam di surga, dia akan tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta seorang bukan seorang, cinta sebatang sebatang tamar, sebatang kurma. Cinta makhluk yang tidak ada akal. Cinta makhluk yang tidak menjadi bagian dari doa nabi. Cinta seorang makhluk satu makhluk yang tidak menjadi bagian yang mereka akan mendapatkan syafaat Nabi. Sedangkan kita umatnya yang didoakan oleh Nabi, yang dirindukan oleh Nabi, yang akan dibela oleh Nabi pada hari kiamat seharusnya memiliki cinta yang besar juga seperti cinta batang ini kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, luar biasanya Cinta para sahabat, makhluk-makhluk yang pernah berinteraksi bersentuhan dengan Baginda Rasulullah, begitu cintanya luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kisah ini sengaja saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambahkan lagi apa yang harus kita tanam dalam hati: cinta kepada Baginda Rasulullah SAW, cinta kepada anak. Nanti, anak ini kawin, dia punya anak lagi kita dilupain betul tidak kita cinta kepada istri kita suami kita besok istri kita mati suami kita mati mungkin selesai hubungan itu tetapi kalau cinta kepada baginda rasulullah nanti pada hari kiamat ketika semua orang yang kita cintai semuanya meninggalkan kita yomayfirul maru min akhi wa ummihi wa abihi masing-masing sibuk dengan urusannya nggak mau digelendotin sama anaknya nggak mau digelendotin sama istri suaminya nggak mau masing-masing urusin diri masing-masing tetapi makhluk ini manusia ini baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak akan senang duduk Dia tidak akan tenang duduk sebelum umatnya semuanya selamat. Inilah makhluk yang seharusnya kita cintai, melebihi cinta apapun yang kita miliki di dunia ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, apa riwayat yang diriwayat oleh Sauban? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada salatnya istighfarallaha thalathan. Nabi akan beristighfar tiga kali. Thumma qala kemudian Nabi akan berkata Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim hadis riwayat dari Imam Muslim. Nabi setelah selesai sholat, Nabi akan istighfar. Istighfarnya ringkas, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ustaz, saya kalau istighfar agak panjangan dikit, boleh atau tidak? Saya biasa istighfarnya nggak kayak gitu, Ustaz. Panjangan dikit, bacanya apa? Sallu 'ala li wa li walidayya wa li ashhabil huquqi 'alayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Boleh atau tidak? Saya enggak saya enggak yang kayak begitu, Ustaz. istighfar gimana? Astaghfirullahal 'azim. Alladhi la ilaha illa huwal qayyum Wa atubu ilaih Boleh enggak? Nabi istighfarnya cuma astagfirullah aja Boleh enggak? Nah inilah yang harus kita fahami Sebahagian kawan-kawan kita Sahabat-sahabat kita Yang mereka memahami Nas itu secara tekstual secara lafziyah, secara zahirnya mereka akan berkata istighfar ya begitu aja seperti Nabi katakan. Kalau Nabi istighfar astaghfirullah astaghfirullah ya udah begitu aja nggak usah tambah tambahin. Gitu. Ada yang begitu kan? Ada. Memang ada satu kaidah fikih yang disebutkan Al-Aslu Fil Ibadati At-Tahrim, hukum asal kepada ibadah itu adalah haram, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Baru kita buat begitu kaedahnya, sedangkan dalam muamalah sebaliknya, Al-Aslu Fil Muamalati Al-ibaha, hukum asal dalam muamalah itu boleh, semuanya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya, begitu. Nah, ini ibadah atau bukan? Zikir ini ibadah atau bukan? Jadi, kalau yang namanya ibadah, berarti kita nggak boleh sembarangan, dong. Harus ada dalilnya, begitu tidak? Nah, ini yang harus kita paham, bahwa ibadah itu ada yang tertentu, ditentukan oleh Allah. Waktunya contoh Ada ibadah yang gak boleh Keluar dari waktunya Apa contohnya Salat Ada lima waktu sehari semalam Maka jangan salat subuh waktu Jangan salat subuh waktu <laughs> Jangan salat subuh waktu duha Waktu zohor Kecuali kalau memang dia Bangunnya kesiangan <laughs> Ya yeah. Ada ketentuannya, ada waktunya ditentukan oleh Allah. Jangan lewati pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ibadah haji bulan apa dikerjakan? Bulan Zulhijjah Jangan ibadah haji pada bulan Ramadan, salah tempat. Ibadah hajinya di mana? Di Mekah, bukan di Jonggol. Ada tempatnya. Walaupun ada sebagian kaum muslimin yang menganggap haji itu bisa dilakukan di tempat lain, di India misalkan. Mirza Gulab Ahmad itu pernah mengatakan kalau haji bisa kita lakukan di India tentang-tentang dia orang India hajinya di India gitu tidak boleh kenapa sudah ditentukan oleh Allah waktunya kapan tempatnya di mana itu sudah baku jangan dibuat-buat kalau ditambah-tambahkan maka itu namanya bid'ah ya tapi ada ibadah yang sifatnya tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tata cara. Di antaranya, apa zikir? Zikir itu dia ibadah yang lebih luas, bisa kita zikir di mana saja dan kapan saja. Bentuknya pun apa saja, yang penting memang ada ketentuannya. Ya. Nah. Jadi kita balik kepada yang tadi, kalau kita istighfar seperti yang biasa kita baca setelah salat ini. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilaihi. Boleh enggak? Saya berikan contoh dalil ya. Ada pada waktu Nabi hidup ketika Nabi sedang memimpin salat berjamaah Nabi mendengar ada sahabat yang mengucapkan zikir ataupun doa yang tidak pernah Nabi ajarkan. Apa doa yang dia baca? Doa ini biasa kita baca waktu iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi Itu enggak pernah Nabi ajarkan, Bu. Yang Nabi ajarkan wajah tu wajhiya lilladhi wal arda sampai akhir ataupun ada juga riwayat yang Nabi ajarkan Allahumma ba'id baini wa baina kama ba'atta baina al wal maghrib itu ada riwayatnya tapi yang ini enggak ada maka ketika selesai Salat Nabi tanya manil qail siapa tadi yang membaca Siapa tadi yang mengucapkan doa itu? Apakah Nabi marah? Ketika orang yang baca tadi ngaku, Ya Rasulullah tadi saya yang baca. Apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya aku melihat pintu langit itu terbuka ketika engkau membaca bacaan itu. Oh, Masya Allah kalau pintu langit terbuka itu tanda apa? Tanda Allah siap menerima apa yang kita lakukan dari sholat kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata ketika mendengar itu dari Nabi. Ma tarok tuhunna tumin rasulillah. Saya tidak pernah tinggalkan membaca kalimat itu, doa itu sejak aku dengar dari nabi. Makanya kita diajarkan baca doa iftitah mulai dari Allahu Akbar kabira. Itu nabi ajarkan tidak doanya? Nabi tidak ajarkan tapi diikrorkan oleh nabi. Di dibetulkan dan diverifikasi oleh nabi itu bagus. Nah, balik kepada yang istighfar tadi kalau kita istighfar seperti yang tadi kita biasa baca, itu tidak ada masalah. Kalau yang dalam solat saja, nabi memberikan izin, maka apalagi ini di luar solat ya? Kan bebas, kita mau zikir apa saja. Yang penting, poinnya kita tetap istighfar. Ujungnya, kita mau tambahkan apa, silahkan ya. Kita boleh tambahkan apa saja, apalagi. ada riwayat yang menyebutkan bahawa kalau orang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal nah ini saya benar saya betulkan sedikit huwal hayyu atau huwal hayya nah ini yang harus kita betulkan yang betul yang lebih betul adalah huwal hayya astaghfirullahaladzim Alladzil la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa huwal hayy? Karena lafzul jalalahnya itu barisnya mansub, barisnya baris fathah. Coba lihat. Ya, kita baca sama-sama ya. Astaghfirullah ha. Ya kan? Astaghfirullah hal azim. Allahnya baris apa? Baris Baris fat Fathah Astaghfirullahal azim Nah Lafzul jalalah Kalimat Allah Pada istighfar itu Barisnya baris atas Baris fathah Maka sifat yang mengikuti Setelah itu Itu harus ikut kepada Mausufnya yang disifatkannya. Jadi yang setelah itu kan semua sifat Allah. <tik> Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayy. Al hayy itu sifat kepada Allah. Maka harus sama dengan yang disifatkannya. Allah barisnya atas, al hayy juga barisnya atas, baris fathah. Tetapi kita kebiasaan bacanya baris dommah karena kita juga baca bacaan lain yang barisnya domah apa itu ayat ayat apa ayat kursi ayat kursi memang barisnya domah kita baca Allahu la ilaha illa hayyul qayyum itu betul memang barisnya domah karena lafzul jalalahnya Allahnya barisnya domah betul kan Allahu La ilaha illa huwal hayyul qayyum Itu memang betul Tapi ketika istighfar Lafzul jalalahnya baris atas Baris mansub Maka sifat yang mengikuti itu harus sama Saya butuhkan sedikit ya Ibu ya, Biar lebih pas ya. Astagfirullahaladzim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih Kata Nabi Barang siapa yang membaca itu tiga kali Allah akan ampuni dosa-dosanya wa farran sekalipun dia ini lari dari medan perang lari daripada medan perang dosa besar atau tidak lari dari medan perang itu dosa besar tetapi Allah akan ampuni dengan sebab dia baca istighfar itu maka sangat baik juga kita baca istighfar itu setelah sholat ya tiga kali lantas kemudian kita sambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram beda enggak beda enggak sama yang biasa-biasa ibu bapak ibu-ibu bapa baca beda ya ibu bapak baca biasanya agak panjang dikit ya ta allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya faqina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabaarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali panjang sedikit tapi riwayat ini enggak panjang begitu seperti itu allahumma antas salam minkas salam tabaarakta ya dzal jalali ikram cukup kalau mau yang panjang boleh enggak boleh enggak boleh kembali kepada yang pertama tadi yang tadi saya cerita kalau mau tambahin silakan tapi yang penting baca. Jangan Allahumma lantas. <laughs> Allahumma lantas jalan, nggak baca apa-apa. Ini rugi. Tentang-tentang istrinya sudah marah-marah. Bang cepetan bang, gue udah di parkiran nih. <laughs> suaminya baru sholat. Istrinya mutang-mutang nggak -mutang sholat. Cepet. Bang cepetan, saya sudah di parkiran. Akhirnya nih suaminya nggak zikir lagi, lantas jalan. <laughs> rugi. Ya, jadi bisa <coughs> dilazimkan kebiasaan ini. Kalaupun kita mesti buru-buru, tetap zikir dalam keadaan kita jalan. Ya, kita boleh zikir dalam keadaan jalan, duduk boleh, diri boleh, jalan boleh. Zikir itu bebas. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dalam hadis ini <coughs> tidak disebutkan oleh Thauban bahwa Nabi setelah sholat, setelah sholat, uh, selesai sholat Nabi usap mukanya. Ya, nggak disebutkan dia cuma katakan nabi kalau selesai sholat istighfar dan baca doa yang tadi nggak usap kita usap nggak <laughs> jadi boleh nggak ngusap memang mashu wajihin itu setelah sholat ada riwayat yang lain ya riwayat al bazar nabi setelah sholat musab wajahnya ya namun dalam hadis yang sahih, yang lebih sahih daripada itu, Nabi tidak mengusap lihal, ya. Kita mengusap boleh, enggak mengusap boleh juga. Semuanya ada dalil. Ya. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak mengusap. Tapi kalau kita mengusap boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah mengusap boleh karena salat itu kan isinya doa semua kan? Ya. Yang enggak boleh apa? yang nggak boleh ngusap muka orang nggak boleh <laughs> ya yang salat kita yang kita usap muka orang itu nggak boleh <laughs> ya ini ini uh, pelajaran yang harus kita ingat ini biasa kita lakukan tapi kita ingin betulkan lagi ya dan kita perlu ketahui apa ganjarannya sehingga ketika kita tahu ganjarannya kita lebih termotivasi beramal sampai jam berapa sampai jam berapa sembilan Baik jamaah yang dirahmati Allah sampai di sini ya e, taklim kita mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum bersama saling sapa TV.